Alhamdulillah udah aku cek ya, masuk kriteria Jazz ITC 2008 transmisi Matic antik teman-teman, kilometer 96.000. Nih headlamp aja nih, ini ori loh, seperti baru. Nih ada logonya nih Honda ya. Nih ada nggak mobil 2008 kayak gini melingnya nih? Ini headlamp yang sebelah sini teman-teman, sama simetris ya. Maksudnya bening kayak gininya itu masih orian teman-teman, bukan gantian ya, itu Honda ya. Sampai stiker kaca nih, kaca film dari lahir masih ada. Oke teman-temanku semua, selamat sore. Ini kita lagi berada di Jalan Raya Tulis Kabupaten Batang teman-teman ya. Jadi ini sore ini kita lagi ada aktivitas, yaitu mau lihat Honda Jazz ITC, Jazz lama 2008. Cuma ini kondisinya, infonya mobil jarang banget dipakai, atau benar-benar mobil sangat istimewa. Jazz ITC tahun 2008, warna merah, transmisi Matic teman-teman. Ini aku dari Pemalang, Jawa Tengah, langsung turun ke lokasi ya, mau cek unit ke Tulis Batang. Lumayan jauh sih, perjalanan aja hampir 1 jam lebih. Jadi ini bener-bener kita turun mau cek unit. Kilometernya rendah banget teman-teman, kilometernya itu baru 96.000, mobil tahun 2008, jadi sangat jarang banget ada. Makanya kita jauh-jauh rela kesini, kita turun. Ini kita lagi nunggu orangnya ya, lagi minta dijemput di sini. Ini info dapat dari temanku, nanti kita review sedikit ya, kalau bisa dapat kamera di sana, coba gimana kondisinya. Kalau benar-benar istimewa dan barangnya bagus, KM-nya itu nggak puntiran ya, real 96.000, kita bakal ambil. Nanti dilihat dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita udah sampai nih, udah di depan unit. Unitnya kayaknya bagus banget nih, seger, orisinil. Cuma ini velgnya udah diganti variasi, tapi KM asli nih. Udah aku cek mesin, tinggal kita mau cek fisik bodi. Nih headlampnya aja seger pol lagi. Ini cat orian lagi. Udah aku keker, lihat warnanya nyambung. Headlampnya masih celing ya, masih ngembun tuh. Isinya masih ngembun. Tuh. Masih keluar asap. Alhamdulillah udah aku cek ya, masuk kriteria Jazz ITC 2008 transmisi Matic antik teman-teman, kilometer 96.000. Nih headlamp aja nih, ini ori loh, seperti baru. Nih ada logonya nih Honda ya. Nih ada nggak mobil 2008 kayak gini melingnya nih? Ini headlamp yang sebelah sini teman-teman, sama simetris ya. Maksudnya bening kayak gininya itu masih orian teman-teman, bukan gantian ya, itu Honda ya. Sampai stiker kaca nih, kaca film dari lahir masih ada. KM 96.000, super antik, jarang banget ada. Nih teman-teman, warna merahnya itu benar-benar pleng, orian nih. Wih, nih. Oke, ini masuk garasi teman-teman, buat antik-antikan, nol speed nih, cat ori, warnanya ketara ya. Ini kita mau bawa pulang, lihat tuh warnanya nyambung banget ya. Cuma velgnya divariasi, kita mau bawa pulang terus mau kita salon ya, ragatnya ganti velg. Interiornya nyeni teman-teman nih, mewah banget. Setirnya juga di cover, wow. Lihat, istimewa banget teman-teman, asli. Kilometernya lihat nih, ini kilometer yang benar-benar real teman-teman ya. Nih 96.000-nya asli, udah aku test drive juga, kencang kaki-kakinya.
pergantian olinya nih. Gantinya lagi di 100 ya, 100.000. Masih ada 4.000-an. Transmisinya matic. Utuh banget nih, jeruk banget. Nih, variasi nanti kita lepas. Ini masih segel semua, teman-teman. Kaleng prank, ori luar dalam. Ini dapat langsung pemakai, bukan di pedagang, teman-teman. Nih, lihat bersih habis tuh, bersih pol, seger ya. Oke teman-teman, nanti ditunggu ya untuk reviewnya, detailnya. Nih Jazz Itchy 2008, transmisi matic KM Low. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.